Dilansir dari Tempo.co, debat Capres Ma'ruf Amin ditegur moderator. Ini bukan pidato. Penampilan Capres 01 Ma'ruf Amin dalam debat kandidat perdana menuai perhatian sebab Ma'ruf tidak menjawab pertanyaan hingga sesi kedua hampir berakhir. Saat diberi kesempatan menambahkan pernyataan Jokowi, Ma'ruf hanya berkata, "Sudah cukup, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Jokowi," ujar Ma'ruf. Pada detik-detik terakhir sesi kedua, Ma'ruf Amin sempat menjawab soal disabilitas usai Jokowi berbicara. Jokowi menjelaskan visi-misi mereka dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Ma'ruf menambahkan membangun budaya masyarakat untuk penghormatan terhadap kaum disabilitas merupakan salah satu cara pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Karena waktu terbatas, Ma'ruf tidak sempat menyelesaikan perkataannya. "Kami sendiri pernah ditegur Allah ketika tetot bel pun berbunyi," ujar Ma'ruf pun tak sempat menyelesaikan perkataannya lalu dipotong oleh moderator debat Ira Kusno. "Yah, waktu sudah habis. Saya ingatkan, ini debat bukan pidato," ujar Ira Kusno. Debat malam ini bertemakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat kandidat ini berlangsung selama 90 menit dan dibagi ke dalam 6 segmen yang dipandu Ira Kusno dan Imam Priyono.